Mix it up lagi. Ya. Ah, Mas Heri. Ya, Mas Heri. Piye kabar? Saya mawon. Saya mawon. Bapak Ibu ngerti enggak? Saya mawon. Apa artinya? Nah, kalau enggak ngerti boleh tanya. Mas Heri, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini Anda dapat bersanding dengan sang pujaan hati Anda. Alhamdulillah. Siapa nama Bang sang pujaan hatinya? Siapa namanya? Nomi Widi Astuti. Nomi Widi Astuti. Benar ya? Kira yang tadi lupa. Aku takut lagi siapa namanya lupa. Naik aku takut. Sudah bisa bahasa Lubuk Linggau? Dikit-dikit. Dikit-dikit. Kalau enggak bisa nanti belajar sama sang istri tercinta. Iya. Ngobrol-ngobrol kapan mulai kenalan dengan sang istri tercinta dulu? Tahun berapa? Bulan berapa? Tanggal berapa mungkin? Awal puasa selang 5 hari. Awal puasa selang 5 hari. Berarti sudah berapa lama, Pak? Sudah hampir? 5 tahun. Nggak tahu, dan disebut puasa kapan tadi tahunnya, dan disebut puasa tahun kemarin. Oh, puasa tahun kemarin. Alhamdulillah, berarti hampir 1 tahun. Iya. Kenalannya di mana? Apa lewat Facebook? Apa lewat siapa? Apa lewat surat? Apa lewat Pak Pos? Lewat Bang Daniel. Lewat siapa? Wak Daniel. Wak Daniel, ada orangnya. Beliau, iya, lewat Daniel. Bersyukur tak? Terima kasih tak dengan beliau? Terima kasih banyak. Coba ungkapkan rasa syukurnya dengan beliau. Rasa terima kasihnya. Ya, terima kasih buat Wak Daniel sudah memperkenalkan saya dengan Mbak Naomi Asuti. Saya tidak bisa membalasnya apa-apa. Saya cuma bisa berdoa. Mudah-mudahan Wak Daniel sehat selalu, jangan menyerah, pantang mundur. Yang pantang menyerah, pantas. Jangan menyerah, pantang mundur itu apanya? Punya cita-cita, tapi saya nggak mau mengungkapkan. Rahasia-rahasiaan. Oke, ngobrol-ngobrol, apa panggilan sang istri tercinta setelah melaksanakan prosesi akad nikah tadi? Saya... Apa panggilannya? Saya. Coba praktekin, panggil. Yang mesra. Saya. Oke. Kalau seandainya nanti dikaruniai anak, kepingin punya anak berapa, Mas Heri? Tigo. Mbak Astuti, Mbak Naomi, pengen punya anak berapa? Seberapa dikasih teman tentunya ya. Pengen anak pertama cewek apa cowok? Mas Heri, pengen cewek apa cowok anak pertamanya? Cowok. Kalau Mbak Novi? Cewek. Nah, agak usik baik. Setelah dari sini usik cewek apa cowok. Oke. Okay. Coba utarakan ungkapan isi hati ataupun mohon doa restu kepada hadirin semua yang hadir di sini langsung, Mas Heri. Mohon doa restu kepada hadirin. Jangan coba. Mohon doa restu. Ungkapan. Buat semua tamu undangan yang berbahagia, di siang hari ini saya beserta keluarga besar saya mohon doa restu dan pangestu yang sebesar-besarnya. Bila apabila ada kesalahan dalam tutur kata, dalam menyediakan hal suatu apapun yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya minta maaf dan minta yang sebesar-besarnya sama Bapak dan Ibu semua tamu undangan yang hadir di sini. Iya, kita aja ya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Iya, semoga mereka berdua nantinya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Pengen nyanyi enggak? Naf, apa judulnya? Akhirnya aku menemukanmu. Alhamdulillah, akhirnya aku menemukanmu. Coba berdiri, monggo silakan berdiri. Pak Budi dan Bu Tri silakan berdiri. Kemudian mewakili keluarga besar desa silakan berdiri. Bapak Ibu kita saksikan sejenak, yaitu ungkapan isi hati ataupun ungkapan rasa kebahagiaan dari kedua mempelai kita dengan sebuah lagu berikut ini dengan tembang cantiknya akhirnya ku menemukanmu dengan diiringi organ tunggal ceria kota Lubuk Linggau.